Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Ika Lika. Kali ini aku mau sharing tentang tutorial make up look buat Lebaran nanti. Cuman bedanya di tutorial kali ini aku nggak sendirian. Aku bakal ditemenin sama dua teman beauty and beauty entusias aku, ada Firda Velayati dan Arokopa. Di sini kita bakal bikin 3 look Lebaran yang berbeda. Jadi kalian tinggal pilih look mana yang sesuai sama selera kalian. Jadi jangan lupa buat cek videonya satu persatu karena aku bakal kasih link video tutorial mereka di description box di bawah. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorial. Pertama-tama aku bakal ngelembapin muka aku pakai face mist. Ini aku bikin sendiri. Aku semprotin ke seluruh muka dan ditunggu beberapa saat sampai meresap. Buat primernya aku pakai Monistat. Ini aku pakai di titik-titik yang kilang Pertamina banget. Karena Monistat ini oil controlnya bagus, jadi aku pakai primer ini buat hari raya nanti biar make upnya tuh tahan lama seharian. Lanjut ke foundation, aku pakai Milani yang Perfect Plus Conceal. Ini yang shade Warm Beige. Ini cocok banget buat kulit sawo matang. Dan foundation ini tuh medium to full coverage, jadi cocok juga buat kalian yang punya banyak aib-aib muka kayak aku gini, karena foundation ini bisa menyamarkan. Dan gak lupa aku blend pakai beauty blender yang lembab. Aku tap-tap ke seluruh wajah. Dan buat bekas jerawat yang bandel yang hitam gitu, aku pakai Naturaktor. Ini aku pakai tipis-tipis aja. Aku pakai buat nutupin bekas jerawat yang hitam sama buat nutupin kantung mata. Lanjut di set pakai Coty Airspun. Ini tuh bedaknya bagus banget. Dia tuh bikin make up tuh kayak flawless gitu. Aku ratain pakai spon bedak, terus aku blend lagi pakai powder brush. Dia halus banget dan oil controlnya juga bagus. Ke alis aku pakai Jasmish, cuman bedanya tutorial alis kali ini aku off camera untuk mempersingkat waktu. Jadi lanjut ke shadingnya, aku pakai LT Pro Shade and Tint yang nomor 2. Ini aku pakai buat mengikis pipi-pipiku yang gembul-gembul ini. Aku pakai di tulang pipi, tulang rahang, sama di jidatku yang jenong juga. Dan gak lupa pakai buat shading hidung biar hidungnya mancung. Lanjut ke mata, aku pakai Ines. Ini yang Venice. Dia bagus banget eyeshadow-nya, warna-warnanya netral gitu, pigmented luar biasa parah. Buat transition color, aku pakai LT Pro yang tadi yang warna coklatnya, terus baru aku timpa pakai eyeshadow coklat tuanya Ines yang Venice tadi, terus di blend. Untuk warna covernya, aku pakai di kelop pak mata, cuman aku pakainya sampai tengah aja, nggak full. Dan biar riasan matanya makin menonjol, aku pakai warna gold di bagian tengah, terus di blend biar nggak ada harsh line dan nggak ada falloutnya loh. Terus diratain bedak tabunnya yang di bawah biar kita nggak kayak falak. Dan lanjut ke waterline bawah, aku pakai Silky Girl ini yang rose gold. Ini eyelinernya creamy banget, enak buat waterline. Terus buat eyeshadow bawahnya aku pakai warna coklat sama copper di blend biar nyatu sama eyeshadow yang di atas. Buat highlight di bagian tirdak aku pakai Ines yang putih tulang shimmer itu buat di tirdak sama di brow bone-nya. Dan buat bulu mata palsu, eyeliner, mascara itu juga aku off camera. Jadi ada tutorial bulu mata, bakal aku taruh di linknya di bawah ya. Terus buat blush onnya aku pakai Ines yang Autumn Rose. Ini warnanya bagus banget, dia tuh seger warna peach pink gitu dipakainya, ah cantik banget warnanya. Terus nggak lupa pakai highlighter. Jadi hari raya nanti tuh kayaknya wajib pakai highlighter karena kita tuh mau tampil
bersinar, berkilauan, biar jadi pusat perhatian, biar dapat banyak angpau atau THR. Jadi pakai, jangan lupa pakai highlighter di bagian-bagian yang ingin kamu tonjolkan. Lanjut ke lipstick, aku pakai LT Pro Long Lasting Lip Cream yang nomor 6. Ini aku pakai ke seluruh bibir aku. Cuman warnanya tuh kayak orange agak brown. Cuman cetar banget di bibir. Nggak pede pakainya. Jadi aku tap pakai tisu dulu. Terus aku timpa lagi pakai lip creamnya Pixi yang bold maroon di bagian tengah aja. Jadi aku bikin kayak ombre gitu. Nah, buat setting semuanya aku pakai setting spray dari NYX. Ini biar makeupnya tahan lama seharian dari rumah ke rumah, anti luntur, anti minyak, anti badai. Nah, ini hasil makeup tutorialnya yang buat makeup look lebaran ala Ika Lika. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tonton terus video aku selanjutnya, and see you on my next video.